Kisah 5 pelajar jenius Malaysia yang berakhir dengan kekecewaan. Assalamualaikum, bantulah kami untuk mengubah minda masyarakat kita ke arah positif dengan link di bawah. Tolong share video ini demi kebaikan dan join saya di Telegram ustazul.id. Terima kasih. Mereka ini sudah mendapat sanjungan sejak awal lagi kerana kecerdikan mereka dalam pelajaran. Namun hidup mereka berakhir dengan kekecewaan. Siapakah mereka? Pertama, Sufiah Yusuf, seorang jenius matematik. Sufiah berjaya masuk ke Universiti Oxford pada usia 13 tahun. Namun pada usianya 15 tahun, dia melarikan diri dari kampus kerana tekanan keluarga menyebabkan pelajarannya terkendala. Tetapi dia diberikan peluang untuk menyambung kembali pengajiannya selepas itu. Namun, dia berhenti dari pengajiannya di tahun ketiga apabila terbabit dengan masalah penceraiannya. Akhirnya, dia terlibat dengan pelacuran akibat kesempitan hidup. Walau bagaimanapun, dia berjaya keluar dari sarang pelacuran. Kedua, Syukri Hadafi yang pada usia 3 tahun sudah pandai membaca surat khabar dengan lancar seperti orang dewasa sekitar tahun 1980-an. Kepintarannya menarik perhatian Naib Chancellor UM, Profesor Unku Aziz. Beliau mengambilnya sebagai anak angkat. Tan Sri Jin Samsudin mengambilnya berlakon di dalam filem Menanti Hari Esok. Namun perhatian yang diberikan menyebabkan dia lupa diri, dibuang sekolah kerana masalah disiplin. Akhirnya pada tahun 1990-an, rakyat sekali lagi terkejut dengan berita bahawa dia bekerja sebagai penebar roti canai. Ketiga, Chiang Ti-ming. Dia merupakan pelajar termuda yang dapat masuk di California Institute of Technology, Caltech, dan berada di kalangan top 5 yang mendapat keputusan terbaik. Berjaya melanjutkan pelajaran peringkat PhD dalam bidang fizik di Universiti Cornell, New York dalam usia yang muda. Namun pada tahun 2002, dia telah dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur kerana disyaki mengalami kemurungan dan tekanan perasaan yang teruk. Dia akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari tahun 2007 di Seremban pada usia 33 tahun. Keempat, Nur Fitri Azmir Nordin, seorang pelajar jenis Tajaan Mara, ditangkap kerana memiliki 30,000 gambar lucah kanak-kanak. Dia kemudiannya dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun di United Kingdom kerana kesalahan terbaik. Hukuman penjara Nur Fitri akhirnya diringankan kepada 9 bulan sahaja atas sebab surat sokongan pensyarah, laporan sekretari dan kelakuan baik. Kelima, Adi Putra. Beliau pernah dinobatkan sebagai ahli matematik Islam abad ke-21 oleh Universiti Riau di Indonesia pada tahun 2009. Dalam usianya baru 6 tahun, beliau mampu menyelesaikan pelbagai masalah dalam subjek matematik seperti algebra, indeks dan trigonometri. Selain itu, Adi juga telah menghasilkan 235 formula matematik dan 12 daripadanya telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Seni Matematik Islam. Adi Putra pada masa itu nekat untuk berhenti belajar di Sekolah Islam Antarabangsa Gombak kerana padanya sistem pendidikan yang disediakan tidak sesuai dengannya. Kesannya, beliau tidak mendapat sebarang sijil sekaligus gagal untuk memasuki sebarang universiti terbaik luar negara. Namun beliau masih lagi sering memberikan ceramah di sekolah dan universiti tempatan, bahkan berkongsi kepakarannya di University of Brunei Darussalam. Pengajaran yang dapat kita ambil adalah menjadi genius pada awal usia bukanlah jaminan kejayaan. Bahkan boleh menyebabkan anak-anak ini berada dalam tekanan. Ini kerana walaupun IQ mereka hebat, namun EQ, emotional quotient mereka masih lagi kanak-kanak. Bagi kita yang dapat anak tak berapa genius ni, janganlah sedih kerana kejayaan sebenar adalah dalam realiti hidup mereka. Bukan dengan sebab kepandaian pelajaran mereka sahaja, sebab sudah terbukti banyak orang yang berjaya dalam hidup sebenarnya bukanlah orang yang pandai dalam kelas tetapi yang pandai dalam menguruskan kehidupan. Ayuh kita terus kuat untuk mentransformasikan cara fikir kita bahawa pengertian kejayaan bukanlah pandai di dalam kelas sahaja tetapi yang pandai dalam kehidupan sebenar. Kun nafsak wala takun ghairak. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Assalamualaikum.